ntar lagi. Giliran kerja, lu mau ngekerjain kerjaanku? Nggak mau. Kalau udah nggak mau, nggak usah komentar. Kan tadi bilang nanti akan ada orang yang datang, tinggal ngambil. Iya. Banyak kali tuh pembelinya, kurangin dulu pembelinya biar kami ladenin kami dulu. Soalnya hari Sabtu, Bu. Ya itu cuma nggak beli, nengok-nengok doang gitu, kalau beli. Oke, sorry. Kita yang udah jadi aja diladenin. Yang belum beli pasti jangan diladenin. Halo, bilang ada Wano. Mana orang? Bilang ada Wano Isfaten. Wo is Dana Kolegen? Oke, das se-akolen ya, das se-jenis yang lama warten dia, oke? Oke. Lu pikir kita patuh mungkin dulu? Sampai kerja mau habis selesai. Masih banyak lagi kegiatan kami, mau manjat kucang, mau apa, mau berenang. Jangan semua gara-gara ini gagal semua rencana kita hari ini. Iya. Deutsch. Inggris, Deutsch, India, Sunda, apa, Nepal. Ah, Indonesia. Indonesia ya? Lama kali. Indonesia juga. Lama bener sih. Udah capek nunggunya ya. Udah mau pincah kaki bunda ya. Lama kali. Nggak, sampingnya soalnya belum selesai. Loh, dibilangnya juga sebenarnya. Iya, tapi lagi dikerjain sekarang, jadi kira-kira 30 menit. 30 menit nunggunya, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Jangan lama-lama, capek aku. Minta minum aja deh. Iya, boleh mau minum apa. Saya ramunya asli, saya ramu. Kamu kamu bagus sih. Iya, cantik. Makasih. Berapa lama kamu kerja di sini, sayang? Baru setahun. Oh, setahun. Iya. Kemarin nggak ketemu ini. Dari mana? Jakarta. Jakarta, iya. Kamu dari mana? Kami. Dari Gunung Berapi. Anak bunda nih. Bunda live. Instagram. Ala kafe cappuccino atau nah, udah nggak ngerti lagi lah kopi hitam nggak cappuccino kalau yang kok ini yang kok apa putih aja putih aja ya nggak salah nanti kita bete nggak mungkin jangan di arah arah ini tas sendalnya tak apa gede-gede kan mesti nemu kemana ke sini sebenarnya gede-gede gitu. Belum kerjain sekarang mana? Siapa itu pun, julid deh. Gak kenal bunda, jangan-jangan Diti. Gak kenal lah. Kan gak semua kenal bunda. Emangnya Ivan. Benar bunda. Yang dibilang Rani kerjanya capek banget, yang lagi cari. Ya capek. Kepikiran, apa emang ya enggak yang kayak cocok. Enggak, waktu itu kan bunda sempat ngelamar di rumah sakit. Ngelayanin, jadi gini, jam-jamnya orang sakit itu ada jam-jamnya makan. Ya. Kita cuma ngantar makanan, temen bunda kerja di situ. Dia udah mau masukin bunda ke situ, terus bunda minta surat, dia bilang, kalau kamu mau makan. Kerja di sini, kamu minta surat pemberhentian ke McDonald. Nggak ngasih si Regina ini. Dia nggak ngasih. Dia bilang, kenapa kamu keluar dari sini? Aku nggak bisa apa-apa lah. Aku mau coba kerjaan lain. Mukanya sedih. Aku pun nggak tega lah jadinya. Ujung-ujungnya dari Nisa dia langsung bikin surat. Oh, disitu aku langsung udah. Surat apa, Bun? Ya, surat dari Nisa itu kan dia kasih surat 2 lembar. Surat peringatan, kalau sampai kamu dikeluarkan, langsung bunda bilang, keluarkan, ini suratnya untuk apa? Peringatan, sekarang aja keluarkan saya dari McDonald. Kamu udah tantang gitu. Ini surat, bunda ini surat apa? Ini surat apa? Surat peringatan kalau sekali lagi kamu, sekarang aja keluarkan saya dari McDonald. Bunda gituin loh. Keluarkan satu. Iya, keluarkan dari McDonald, sekarang juga. Saya saya kerja setahun 10 bulan tidak pernah absen. Sakit saya datang, orang enggak datang saya gantikan. Nah, itu karena terlalu baik. Bunda gitu loh. Bunda bilang saya cuma sehari terlambat kena pesawat saya, kebetulan saya memang sakit mata. Itu jadi permasalahan sebenarnya. Jadi dikirim fotonya Bunda bilang gitu. Setahun 10 bulan saya kerja di sini, saya enggak pernah absen. Dari mulai COVID sampai demam pun saya kerja, bilang gitu. Terus disuruh even fever out, even abai. Terus pegawai nggak datang, saya siap menggantikan. Tapi kesalahan saya satu pesan saya,
itu dicecer. Dia bilang gitu, ini apa, ini maksudnya apa, dia bilang gitu. Fasistas, ini apa, bunda bilang gitu kan. Ini surat peringatan tanda tangan. Kalau saya berbuat salah lagi, saya dipecat gitu. Iya, sekarang aja keluarkan saya. Sekarang keluarkan saya dari McDonald's. Bunda langsung bunda kalau dikeluarkan tuh malah dapat ini dari bunda langsung gitu loh, emosi langsung bunda. Ini apa, ini maksudnya apa, sebenarnya itu. Kalau kamu satu lagi kesalahan, kamu dikeluarkan. Sekarang keluarkan saya dari McDonald's. Sekarang juga bunda banting langsung keluarkan saya dari McDonald's. Sekarang juga saya keluarkan. Saya nggak butuh kerjaan di sini. Cepat keluarkan saya. Rugi dia kalau dia bilang gitu. Kalau satu kali lagi kamu datang terlambat seperti ini, saya keluarkan kamu. Sekarang aja keluarkan, saya bilang. Saya butuh sekarang. Sekarang keluarkan saya dari McDonald's. Sekarang juga. Langsung dia bilang, oke, kalau jangan emosi dulu. Enggak, sama keluar dari McDonald's. Bunda gitu, hampir menangis bunda lo. Bunda bilang gini, 1 tahun 8 bulan saya disini. Ingat? Bilang begitu. Anyare senmunate. 1 tahun 8 bulan saya kerja di sini. Saya enggak pernah masuk kerja, absen, saya selalu absen, sakit-sakit saya kerja, demam saya kerja, covid saya kerja, orang enggak kerja saya gantikan kerjaan saya. Tapi baru ini sekali saya dari Indonesia kemari, saya memang pertukaran udara, saya demam. Saya memang batuk-batuk, katanya gitu kan. Saya batuk-batuk. Ini terus dia kasih surat, oke, katanya saya juga ada gesing buat kamu, saya juga ada hadiah buat kamu. Apa dia? Bunda pikir nggak sih? Ini 2 lembar katanya. Apa ini? Saya bilang ini. Iya. Ini apa? Ini apa? Saya bilang. Ini surat peringatan. Kalau kamu sekali lagi tambah, ini surat peringatan buat saya. Ini peringatan buat saya. Kalau saya melakukan kesalahan sekali lagi, saya keluarkan sekarang juga saya. Sekarang keluarkan saya. Bunda gitu kan langsung. Keluarkan saya dari McDonald's sekarang juga. Gak usah nunggu saya 2 kali 3 kali buat kesalahan. Sekarang juga keluarkan saya. Tolong keluarkan saya dari McDonald's sekarang juga. Tunggu keluar, jangan dulu marah. Enggak, sekarang juga. Saya gak butuh duit. Bilang, saya gak butuh duit. Ingat, saya gak butuh duit. Saya bilang, saya gak butuh duit. Udah gitu langsung. Saya gak butuh duit. Ya, saya gak butuh duit. Saya butuh duit tapi gak seperti caranya. Bilang, saya udah kerja yang baik ya. Bilang, orang gak masuk kerja saya gantikan. 1 tahun 8 bulan banyak yang nggak bisa, kadang-kadang nggak kerja. Saya nggak jam berapa saya harus datang kolab, kamu bisa datang hari liburan, ya. Hari libur malah bunda bilang saya libur pun saya waktukan untuk nggak jadi libur. Kolab, kamu bisa datang nggak sekarang? Saya lagi libur hari ini, kamu bisa kerja nggak? Kita nggak ada pegawai. Iya, saya datang jam 2 malam, jam 3 malam, jam 7 pagi datang saya. Tapi satu kesalahan saya, karena saya holiday ke Indonesia terlambat, itu pun kamu suruh datang. Sekarang kasih peringatan ke saya untuk satu lagi kesalahan, nggak usah peringatan, sekarang aja keluarkan saya dari McDonald's. Saya nggak ngemis. Makanya bunda sekarang gitu, McDonald's bukan Tuhan ya, saya bilang. Bunda pernah sama untuk berantem, kamu butuh kerja McDonald's kan untuk makan. Hei, McDonald's bukan Tuhan. Oke, bilang. McDonald bukan Tuhan saya ya. Tuhan saya di atas. Saya cari makan di sini. Tapi McDonald bukan Tuhan. Bunda gituin loh. Kata bunda, kita butuh uang tapi jangan sampai kita diperbudak sama uang. Iya, makanya. Bunda emang gak butuh, maksudnya gue butuh duit. Tapi bukan berarti gue butuh. Iya. Sampai gue pingsan gak ada duit. Sampai gue terkapar-kapar, nyari duit sampai merangka gitu. Minta sedekah di jalanan gitu. Iya kan? Iya, sampai dia bilang gitu. Akhirnya sekarang dia sama bunda gagal ramah. Sekarang bunda udah kayak udah lemes, udah lu bikin gue ngedown. Makanya sekarang gue nanti bunda nggak ada alasan. Ya, kalau bunda keluar aja langsung gak seperti itu. Ya aku tanya sama apa? Ayo mau kopi nggak? Itu aja. Oh, satu lagi. Ya, cappuccino juga. Berapa umur kamu? 25. 25. Ya Allah. Gak jauh sama bunda. Beda 3 tahun. 28. Awal muda. Oke, cappuccino satu ya. Iya. Oke, gula atau? Di situlah bunda marah benar itu. Di situ aku marah banget. Kan aku udah bilang, saya bisa nggak hari ini nggak datang? Nggak bisa, kamu harus datang. Nggak, soalnya badan saya masih capek, sebab itu. Nggak bisa, kamu harus datang.
datanglah bunda kan, terus bunda datang tiba-tiba dia, kamu kenapa gini katanya. Dan kemarin Rani ngomong apa, Rani yang kita bilang katanya bunda sakit, terus katanya ngepus. Oh itu, intinya kalau lagi sakit ya harus beneran istirahat, jangan jalan-jalan karena kelihatan di sosial media. Tapi Mayo agak, aku argumentasinya bilang itu kan kosan lama, masa orang sakit nggak boleh mainan HP, kan hiburan ya, kan hiburan terus terus biar cepet sembuh. Makanya terus kata bosnya bilang kita belum tentu mau ngasih bunda kan nggak nanti kerja selanjutnya gimana, kita kasih kerja selamanya tapi kita pengen nengok kerjanya Korla bagaimana. Terus bunda langsung bilang nggak usah, saya nggak berharap kerja selamanya di sini. Jangan ngetes saya. Aku nggak suka kayak gitu kalau kayak gitu. Yang dulu lebih enak, bos yang dulu lebih enak, lebih. Ini udah ganti. Ini ganti, memang dia baik, cuman baik nggak sebaik yang dulu. Yang dulu baik bener. Kalau yang dulu baik, kalau bunda bilang, dia bilang kamu mau cap, dia tau nggak? Itu Sabtu libur, itu kenapa? Kenapa? Tadi kan bunda dibuat satu minggu libur, karena bunda bosan di rumah nggak ada ngapa-ngapain, ya udah deh akhirnya bunda bilang sama bosnya, bos saya bisa nggak sih liburnya di hari Senin aja deh, biar saya bisa nengok-nengok toko-toko. Kenapa? Kan minggu bagus kamu istirahat, nggak semua. Nggak bisa jalan-jalan. Akhirnya bosnya ketawa, oh ya udah deh. Masa danem dia. Bilang kasih tuh berapa lama lo belum market sama lo? Aku tanya dulu ya, di bawah ya. Jadi mereka nggak capek nih belum? Capek. Ini lah kalau mau dia dari Indonesia kan, ini untuk kamu yang ini saya ada hadiah buat kamu, saya juga ada hadiah buat kamu, selembar kertas itu loh, ini apa sih bilang itu, oh ini darah padahal sudah kasih oleh-oleh apa itu, foto-foto yang itu, iya yang buat itu, tapi dia ngasih itu masih ya. Lunang itu kurang aja, bukan geseng itu langsung udah kayaknya udah nggak respect. Terus sekarang kayak gini, kalau tiap kali banyak fans sekarang kan ada kemarin bilang gitu, katanya gini, kalau ada yang nyindir-nyindir gitu, kamu kayaknya apa katanya kamu sebenarnya kamu belum ada bilang gitu, saya nggak mati ya nggak kerja di McDonald's bilang gitu. Dia bilang ini kamu, dia bos juga kan, kamu takut kan sama yang atasan, kamu juga takut sama atasan kan, sebilang gitu kamu. Kalau dia di sini pun, kalau karena kamu kalau di sini kamu nurut ya, kamu juga nurut kan, bilang gitu. Jangan mentang-mentang saya, kamu juga tahu kan sama bos yang pertama, bilang gitu langsung. Bukan saya takut, kamu juga takut kan, bilang gitu tuh langsung. Mengetes-ngetes bunda. Kopi, 30 menit. Udah habis live-nya. Baik semua yang nonton, komen nggak karuan. Yang minta lu nonton siapa sih? Udah mau habis tuh. Bunda sabar ya, biar aja. Enggak lah bunda di sini aja. Kalau enggak suka bunda, siapa sih? Enggak usah mikirin anak-anak hantu lah. Anak-anak setan enggak usah komen ya. Ya, makan racun sana biar mati. Jangan bikin rusuh di akunku, keluar. Ya, bangsat-bangsat, keluar semua. Anak-anak bangsat, keluar. Aku enggak punya anak bangsat ya. Ya. Anak anjing keluar semua, jangan nongkrong di sini, nggak butuh aku tonton. Kalau nggak bisa komen, nggak usah nongkrong di live ku.